TNI menuding KKB sengaja menyebarkan video pembunuhan tukang ojek untuk menakuti masyarakat. TNI menilai hal sebagai pekerjaan teroris dan mereka dirasuki setan, ungkap Danrem 172 garing PWIY Brigjen Juinta Ombo Sembiring kepada wartawan. Hal ini merupakan hal licik yang dilakukan oleh KKB untuk menutupi kebiadaban dan membenarkan apa yang mereka lakukan, kata tegas dari Danrem. Danrem juga mengatakan, saya juga beragama Kristen. Dalam ajaran agama Kristen dan agama apapun, tidak ada yang mengajarkan melakukan keji yang kemudian direkam dan disebarkan untuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Sebanyak 3 orang tukang ojek tewas saat kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan penyerangan di Kabupaten Pegunungan Bintang. KKB melakukan penyerangan sebanyak 6 orang tukang ojek. Sebelumnya, 2 orang tukang ojek dilaporkan meninggal dunia. Kedua tukang ojek secara keji. Kedua tersebut masing-masing dibantai tanpa ampun oleh KKB. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukasnito mengatakan satu orang sebelumnya hilang kini telah ditemukan. Namun korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Kapolres Pegunungan Bintang, aksi serangan dan pembunuhan sadis ini dilakukan oleh KKB pimpinan Mason Mimin. Cahyo Sukasnito menjelaskan KKB kedua korban atas perintah dari atasan KKB menggunakan parang. Sementara itu, 3 tukang ojek dan tewas telah dievakuasi tim gabungan ke Distrik Oksibil. Sebelumnya, Kapolres menjelaskan Senin tanggal 5 bulan Desember tahun 2022 pada malam hari, tim belum berhasil mengevakuasi para korban baik yang tewas dan selamat karena cuaca, hujan dan minim penerangan. Sementara petugas harus menempuh perjalanan sejauh 27 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam karena kondisi jalan dan medan yang berat. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan 3 tukang ojek yang selamat sempat diamankan di Kampung Manghabib oleh masyarakat dan sementara satu orang yang selamat dari serangan tersebut kini sudah berada di Polsek Oksibil, Pegunungan Bintang.